Assalamualaikum bro, selamat sore. Menjelang penyiraman ini kita akan coba menerangkan bagaimana sistem penyiraman di pembibitan bibit kelapa sawit PTKS yang di kita ini ya teman-teman. Seperti kita tahu bersama bahwa air merupakan salah satu faktor dari 3 faktor penting utama dalam pembentukan tumbuh kembang yang baik bagi pertumbuhan kelapa sawit ya, bibit unggul kelapa sawit ya. Salah satu faktornya adalah ketersediaan air yang cukup, yang kemudian sinar matahari yang full ya. Kemudian satunya lagi adalah pemupukan ya. Pemupukan makro maupun mikro serta hayati ya, agen hayati ya teman-teman. Oke, nggak usah lama-lama. Kita di sini akan coba mereview bagaimana sistem penyiraman dengan menggunakan selang drip di pembibitan kami ini ya. Mulai tadi kita udah lihat di awal video dari mulai mesin diesel nya ya teman-teman. Langsung aja ya kita coba cek gimana
salurannya ya, yang kita buat di sini, bagaimana saluran yang kita akan buat ya teman-teman. Di sini kami menggunakan pipa utama primer ya, pipa primernya sebesar 2,5 in, karena dari mesin dieselnya itu yang dari sana arahnya itu di sana, selang apa mesin dieselnya di sana, kita pipa primernya menggunakan pipa paralon 2,5 in ya. Nah di sini kita menggunakan dua pipa ya, pertama pipa primer dan pipa sekunder. Kenapa demikian? Karena kita di sini kemarin belum ada kesepakatan soal jarak tanam ya, jarak penyebaran, maaf, maksud saya jarak penyebaran, berapa jarak yang akan kita tentukan di pembibitan kita ini. Nah maka kita buat seperti ini agar tidak terlalu banyak memotong pipa primer ya, untuk turunannya yang kemari ya. Maka dibuatlah turunan dari 2,5 in ke 1,4 in ya. Perlu diingat teman-teman bahwa untuk di sistem penyiraman dengan menggunakan paralon, agar teman-teman mudah dalam mendapatkan turunan-turunannya ya, sebaiknya menggunakan pipa paralon dengan ukuran kelipatan 2 in ya. Maka kalau kita menggunakan 4 in 2 in, itu kita akan mudah menjumpainya untuk dari turunan 4 ke 3/4 maupun yang ke setengah. Begitu juga yang dua pipa 2 in ya, pipa 2,5 in ke setengah in atau ke 3/4 in itu ada banyak tersedia di toko-toko bangunan ya. Sementara kita karena sudah terlanjur menggunakan pipa 2,5 in, maka kita turunkan ke 1/4 ya, hampir separuhnya ya dari diameter pipa primer. Itu susah teman-teman saya mendapatkan turunannya yang ke 3/4, karena selang drip kabahus 4 mikron kita ini equivalent dengan ukuran 3/4 in. Memang susah mencarinya teman-teman, nggak ada yang dari 2,5 ke langsung ke ukuran 3/4. Maka kita buat turunan seperti ini. Kebetulan kita menggunakan jarak penyebarannya 80 kali 70 cm ya, 70 cm ke sana, 70, 70, 70 kemarinya 80 cm, mata 5 ya, segitiga sama sisi ya, seperti ini teman-teman salurannya. Jadi setiap 4 baris tanaman kita menggunakan satu selang drip. Anjuran saya kalau teman-teman ingin buat, silakan buatlah 3 baris tanam, 1 selang drip. Berarti di sini. Kemudian 1, 2, 3, 3 baris tanam, 1 lagi selang drip ya teman-teman. Keuntungannya menggunakan 2 pipa penyiraman ini, primer maupun sekunder, kita tidak akan memotong pipa yang primer ya. Kita hanya mengganggu atau memotong-motong pipa yang sekunder. Kenapa? Siapa tahu nanti teman-teman akan merubah jalurnya ke sini atau kemana ya, pakai tiga sistem, 3-1 selang drip itu teman-teman tidak sayang-sayang untuk memotong yang pipa utama, pipa primer ya, kita tinggal geser kemari. Begitu teman-teman maksud saya. Nanti yang di sana kita udah sepakat karena jaraknya 60 kali 70 cm, kita langsung tidak menggunakan sistem double begini, selang apa pipanya ya, tidak menggunakan saluran dua pipa primer dan pipa sekunder, hanya satu. Jadi langsung dari pipa 2,5 in turun ke 3/4. Nah ini yang mau saya jelaskan teman-teman, bahwa pipa besar ini tidak bisa elastis ya, dia akan patah. Maka tetap dari sumber air tuh lurus aja, dia punya jalur. Maka ketika kita di sini pun masih punya lahan kosong, gimana caranya untuk biar dapat penyiraman juga seperti yang di sebelah sini dengan yang di sebelah sini ya. Maka kita buat seperti ini teman-teman. Nah, di turunan inilah kita memainkannya untuk menyalurkan yang di blok sebelah. Seperti ini ya. Tuh. Gitu teman-teman ya. Nah, ini kita beri tetap buka tutup. Kenapa? Di setiap 4 titik seperti ini kita ada 5, kalau nggak salah 4 ya, 1, 2, 3, 4 dan 5 di ujung.
itu kita tetap beri semua ini turunan ya. Ada 4 teman-teman, ada 4 titik stop kran ya, stop kran. Jadi ketika blok sana beda pemupukan, waktu pemupukannya beda kan, kita biasa pagi pemupukan, sore kita tidak siram, maka kita bisa sistem buka tutup. Ini yang kita tutup, jadi di sana blok sana saja yang di seberang sana yang kita siram untuk sore harinya. Tapi kalau blok sini sorenya kita tidak siram karena paginya sudah kita pupuk ya. Maka diperlukan sistem begini teman-teman, tutup. Dari turunan ke 1/4 kita buat stop kran ya. Ada 4 titik. 1, 2, 3 dan tadi yang pertama di ujung 1. Jadi 4. Nah, seperti ini ya teman-teman. Di sini ketemu lagi 1 ya. Jadi karena di sana tadi pipa inputnya dari yang sekunder untuk menyiram yang blok sebelah, maka kita bikin 2, di 1 di sana untuk pipa inputnya air tepat masuk ya, sing sekunder sama yang di sini. Nah, begitu teman-teman ya, kegambar ya. Mudah-mudahan setelah melihat video ini teman-teman dapat referensi lah untuk bagaimana cara membuat instalasi penyiraman di pembibitannya, baik skala besar maupun skala kecil. Ini papi masih pipa 2,5 inch. Panjang kita pendam karena melintas dari jalan akses ya mobil, agar tidak pecah. Nah, di sini juga kita beri T ya, satunya untuk ke sana penyiraman blok sana sama blok sana. Kenapa kita kasih stop kran juga? Ini agar memudahkan kita seumpamanya melakukan pemupukan beda jadwal ya, antara yang blok sini dengan blok sana gitu. Itu tadi hubungannya, kita pagi memupuk, sore kita tidak siram. Maka seumpamanya di sini kita ada memupuk, kan tentunya sore nanti kita tidak akan siram, maka kita tutup gitu. Jadi apa saya jelaskan bahwa patok ini adalah patok untuk penentuan di mana selang dripnya berada ya, titik selang drip. Maka dari sana kita mulai, karena ini jaraknya 60x7 60x7, kesananya 60 cm, jarak ke polybag satu sama yang lain, maka jarak antar barisannya 70 cm. Ini adalah posisi selang drip di tengah. Maka kita mulai penjarangan di sebelah kanan ini, kita tarik jarak 70 cm bagi 2 sama dengan 35 cm. Dari titik tengah ini kemarin 35 cm. Nah, 35 cm ditambah 70 cm ya, jadi 140 ditambah 35 sama dengan 175 cm batas ini. Itu sudah dapat 3 baris, baru ditambah 35 cm lagi teman-teman ya. Jadi sekitar 210 ya, 210 apa 215 begitulah. Nah, teman-teman buat begitu terus ke sana, kelipatan jaraknya ke sana juga terus. Jadi nanti teman-teman pengeksekusinya yang melakukan pekerjaan di lapangan mudah ya, nggak bingung lagi. Kita tarik benang dulu juga. Ini anak buah nih sedang ini melakukan penjarangan. Setelah penjarangan selesai, batas ini dapatnya karena pekerjaannya udah sore dilakukan, maka kita langsung bentang selang drip ke bahos. Diikat pakai karet saja. Juga kita kasih stop kran, buka tutup. Aduh, ada ayam masuk, Lur.
Ayam masuk dari mana ini? Aduh, kacau. Ayam masuk, guys. Ayam tetangga. Masuk kuali kau nanti ayam. Aduh, bawa anak-anaknya pula serombongan. Oke bro, demikian dulu penjelasan singkat dari saya soal sistem penyiraman dengan menggunakan selang kabahos 4 mikron di pembibitan kami. Semoga penjelasan yang tidak seberapa lama ini dapat memberikan sedikit gambaran lah bagi teman-teman semua untuk bagaimana nanti teman-teman menentukan penyiraman apa yang pantas di pembibitannya di rumah ya, atau di kebun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.